Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian dimanapun berada, salam jumpa lagi ya sahabatku di channel Petani Pisang Gado-Gado Waru Sidoarjo. Sahabatku sekalian, saya sekarang berada di area kandang ayam sahabatku ya, di samping kebun pisang sahabatku ya. Kebetulan di tengah-tengahnya itu ada pohon bambu sahabatku ya. Saya mau milih-milih atau mencari bambu yang sudah tua sahabatku ya, untuk penyangga buah pisang atau pohon pisang yang sudah mulai berbuah. Karena di sini rata-rata itu tinggi-tinggi, terutama pisang ambonnya sahabatku ya, itu harus dikasih penyangga. Kalau enggak, khawatir roboh karena ya anginnya kencang sekali sahabatku ya. Ya seperti ini di belakang saya ini anginnya kencang sekali sahabatku ya. Ini antisipasi harus dikasih penyangga. Kebetulan di area sini juga ada pohon bambu ya sahabatku ya. Kebetulan juga di lokasinya di tengah-tengah kandang ayam seperti ini sahabatku ya. Nah, ini saya lagi milih-milih. Kebetulan saya juga ini menggunakan alat ini sahabat ya. Ini apa nih namanya? Arit, ini pecok, ini gergaji. Nah ini sahabat ya, pohon bambunya saya milih yang sudah tua-tua sahabat ya, biar ya agak tahan lama sahabat ya, kalau pohonnya tua. Seperti ini sahabat, ini sudah tua juga, ini juga nanti. Nah ini tengah-tengah ini sudah tua-tua juga sahabat ya. Sahabatku sekalian, jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel Petani Pisang Gado-Gado. Ini lokasinya kebetulan di apit dengan kebun pisang ya, yang ini sahabat. Jadi kebun pisang ini yang blok depan ini sahabat ya. Nah ini blok belakang. Nah itu, blok belakang nih ya, ini seperti itu sahabat ya. Nah ini pisang kepok juga, itu udah keluar jantungnya. Ini kalau nggak dikasih penyangga bisa roboh karena anginnya kencang sekali sahabatku. Nah itu sahabatku ya, kegiatan saya di siang hari ini lagi nyari-nyari atau milih-milih pohon bambu yang sekiranya sudah tua yang bisa saya gunakan untuk penyangga buah pisang. Terima kasih sahabatku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang Gado-Gado Waru Sidoarjo. Yes.